Halo teman-teman, ketemu lagi saya William. Di video kali ini saya mau sharing ini nih. Ya, another exclusive item dari EMX ini ya, Tarmacrux X Vertex X14 ya. Ada Dudunya juga, jadi ya ini collab ya antara ketiga brand ya, Tarmacrux, Vertex sama Dudu. Ini tasnya menarik sih ya. Ini dijual di EMX di boot Dudu. Ada dua pilihan sih, pilihan yang bundling begini ini harganya 399 di event dan mobil only itu 299 ya, tapi yang ini udah sold out sih aksesorisnya ya, ada dapat dan lain-lain, ada dapat bag begini juga. Lucu aja sih, awalnya nggak pengen beli tapi ngelihat bagnya lucu jadi akhirnya beli satu dah. Ini ya kita keluarin isinya. Ini bagnya ya, cuman begini doang ya. Bagnya gua pinggirin dulu. Oke. Ini dia Global 64 Hai Dudu Tarmacrux, tapi nggak ada tulisan Vertex ya di luar ya. Oke, ini gambar bagian depannya Silvia S14. Ini ada kayak mobilnya nih ya, lagi ini muka lagi kesel apa gimana ya. Oke, ini kita lihat isinya, kita dapat apa aja. Nah, gitu ya, ini udah pernah saya buka di kemarin di event ya, untuk minta sign-nya si desainer Dudu dan si Vertex ya. Ini ada ya, udah sign dua orang lah ya. Ini kotaknya kita keluarin. Oke, ini belakang dulu. Aduh, dudu. Oke, ini ya. Buat tempatnya juga ada tulisannya, the first Indonesian IP collaboration with Tarmacrux Silvia S14 Vertex Body Kit. Nah, ini kotaknya doang. Isinya kita dapat ini gantungan kunci. Ada tulisan Tarmacrux dan Hai Dudunya. Oke. Terus kita dapat ini akrilik ya, kalau nggak salah sih buat display si ini ya, si S14 nya. Dan kita dapat stiker, ini stiker, ada stiker Tarmacrux dan Hai Dudu. Terus ini kayaknya buat di akrilik ya. Ini di belakangnya juga ada tulisan Hai Dudu Tarmacrux Vertex, ini the first collaboration ya, between Indonesian IP character and an international automotive modifier, Hai Dudu X Vertex Silvia S14 Tarmac Diecast. Terus ini sama sih tulisan belakangnya. Oh, jadi background akriliknya tuh nanti bisa kita pilih ya. Ini kenapa dapat dua nih? Kok dapat dua ya? Apa nyelip kali ya? Soalnya ini mirip aja tuh. Ini dua mirip aja, nyelip kayaknya. Oke, ini kotaknya udah kosong. Ini ada tulisan boxnya juga, special box set Silvia S14 Vertex Body Kit ya. Ini langsung kita lihat ke mobilnya aja ya. Ya, langsung kita keluarin aja. Ini mobilnya lucu sih ini dusnya ya, Tarmacrux Vertex ya. Ini ada Hai Dudunya Vertex Nissan Silvia S14 Hai Dudu Special Edition, tapi nggak ditulis IMX ya, cuman tulisan Hai Dudu Special Edition doang ya. Global 64 ini ya, Hai Dudu di bagian belakang seperti biasa ya, license-nya dan lain-lain. Ini ada in collaboration with Invia. Terus ini apa ya, apa sih ini? National Modificator and Aftermarket Association, tapi nggak ada tulisan IMX sama sekali ya. Di mobilnya ada sih, di diecast-nya ada, tapi di kotaknya nggak ada tulisannya sama sekali ya. Oke, nih kita lihat mobilnya nih. Ini mobilnya lucu ya. Oke, langsung kita lihat detailnya aja dah. Nih, detail lampu depan ya, detailnya kurang lebih sih sama kayak S14 Vertex yang sebelum-sebelumnya ya, cuman ya. Ya gini lah Tarmacrux ini, lampu depan udah dari Mika, detail dalamnya sih ya standar ya. Ini apa, lampunya agak keluar ya. Apa memang gini? Kurang tahu juga sih. Grillnya polos ini ya, lampu fog lamp ini kayak cuman dicat doang, intercoolernya seperti biasa. Ini ada liverynya haha hihi di depan, ini ya Dudunya. Wipernya ini udahnya tuh sama kaca. Ini ada tulisan Vertex di kaca depan. Ini kok detailnya memang kayak gini sepertinya ya, kayak ada layer-layer gitu ya. Untuk detail bagian sampingnya ini ada ya, banyak lah pokoknya gambar Dudu dah satu mobil ini.
Ini ada gambar-gambarnya juga. Sampingnya Hai Dudu gede. Ini ada detail handle pintu di sini, tapi ya udah ketutupan decal ya. Kayaknya ini mobilnya full decal sih. Detail sebelah kanan ya sama aja. Tangki bahan bakarnya juga udah ketutup. Kalau nggak salah di sebelah kanan ya. Iya, kalau nggak salah di sini nih. Nih, kalau nggak salah tangki bahan bakar ya. Cuman ya, ini mobil full livery, full decal, jadinya ya udah ketutup. Untuk spionnya sendiri ini dari karet ya, seperti biasa global 64, refleksinya cuma di cat silver. Untuk di atapnya juga ya ada karakter-karakter Dudu lah. Nah, di kaca belakang nih ada logo IMX nya nih, ini logo IMX ya. Ada wipernya juga udah nyatu sama kaca. Untuk detail bagasi belakang juga ya, pokoknya livery Dudu dah satu mobil. Ini ya lampu belakangnya udah dari Mika, detailnya juga cakep. Cuman sayangnya ini ada pengaplikasian decal yang gimana ya, ya kayak nggak dirapiin gimana gitu ya. Mungkin nanti kita rapiin sendiri deh, kita cutter biar ya biar nggak nutup lampunya aja sih. Mobilnya sih lucu, cuman ya mungkin ya QC tamak ya, begitulah ya. Ini detail bagian belakang tadi ya, ini license plate-nya Invia, ada tulisan Hai Dudu juga. Untuk bagian bawah ya, ini bisa dilihat nih base warna mobilnya ya. Base warna mobilnya ini kuning. Kuning apa? Ya kuning lah anggapnya ya. Sasisnya dari diecast besi, ada logo Termax juga. Ini bahan karet udah pasti rolling. Untuk interiornya sendiri ya global 64 biasanya, cuman hitam polos doang. Ini lucu sih kalau kalian demen, ini ya sisa car only di IMX itu harganya 299 lah ya. Ya di IMX juga ada lomba fotonya, tapi ya ya kalau saya posting video ini sore ya mungkin udah nggak keburu sih ya, kalau belum yang belum berangkat ke sana ya. Kalau yang udah berangkat ke sana sih ini lucu sih menurut saya, cuman ya kayaknya peminatnya gak seberapa banyak ya, soalnya mobilnya livery banget. Tapi menurut saya lucu dan worth buat di ya worth buat punya lah ya, soalnya IMX terus ya tulisannya first collaboration ya, mana sih tulisannya tadi ya di kotak itu ya first collaboration, jadi ya kayak ya bisa dibilang collaboration dengan produk lokal ya Hai Dudu, jadi ya kita ngambil aja. Buat kalian yang demen ya langsung aja di IMX, kalau masih keburu beli. Kalau nggak keburu beli ya mungkin nanti nunggu yang just tip paling ada juga kayaknya ya. Ya paling itu aja deh untuk video kali ini. Masih banyak nonton, jangan lupa subscribe dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dah.